pagi Pak. Saya dengan Pak Joko kemari agak mendadak. Sekarang dari bukan GT memang seperti dunia. Jadi pertama kami mohon maaf kepada Bapak Ibu semua bahwa biasanya kalau persiapannya lebih panjang kami yakin akan lebih menyenangkan, lebih optimal. Tapi memang mekanisme kerja di bukan GT sekarang seperti tak cepat karena dibandingkan dengan izin-izin yang lain itu akreditasi bisa termasuk yang paling lama. Tim akreditasi itu kerjanya lama, hasilnya lama gitu. Tapi kalau dibuat dipercepat pun seperti sekarang juga kaget kok cepat sekali pengumumannya mendadak gitu ya, nggak siap untuk bekerja. Tapi kami sudah berusaha untuk mempermudah Bapak Ibu bekerja. Jadi beberapa hari yang lalu, mungkin sedikit yang lalu sudah mengirimkan hasil asesmen kecukupan yang kami lakukan supaya segera dapat ditindaklanjuti, persiapkan berkas-berkas hubungnya sehingga kita bisa langsung selain langsung mulai bekerja. Khususnya yang sudah dipaparkan dari Pak Direktur tadi cukup panjang, sudah kami baca di orang terdokumentasi dengan baik oleh tim penyusunnya. Sehingga kami yakin, kami berdua yakin bahwa sesuai dengan tugas dari Bank BT, kita akan mencocokkan di sini untuk mendapatkan potret yang paling pas yang akan diserahkan pada Bank BT bahwa beginilah sebenarnya Sinigrahan Harja itu khususnya pada program studi teknik informatika. Pada DES kita sudah punya potret, tapi mungkin apa yang kami lihat itu punya kami catat dari persepsi kami. Nah supaya adil, makanya persepsi kami sudah kami serahkan kembali. Apakah benar foto Bapak Ibu, foto program studi Bapak Ibu itu seperti ini gitu ya? Karena kami tangkapnya hanya berdasarkan berkas, hanya dan tidak mungkin menuangkan semua itu di atas koran. Jadi kita cek di lapangan, nanti juga kita akan bicara dengan perwakilan dosen, alumni, dengan lulusan, mahasiswa, supaya kami yakin bahwa setelah kembali dari sini, kami dapat membawa potret yang betul-betul cocok, ya, apa adanya, dan disepakati bersama bahwa itulah foto kami. Adalah kami yang dari Singapura. Apapun nanti yang kita hasilkan hari ini adalah hasil kerja kita bersama, bukan hasil kerja saya dengan Pak Joko saja, tapi hasil kerja kita Bapak Ibu mempersiapkan ini selama berbulan-bulan. Itu nantinya disampaikan kepada majelis dengan tepat, dengan akurat gitu ya. Ya itu harapan kami, dan kami akan bekerja selama 2 hari ini. Memang walaupun kami memperkenalkan diri juga bahwa waktu dijemput saya dari Surabaya, dari Jogja, tapi selama sehari ini sampai dengan penutupan nanti kami bukan mewakili alma mater, jadi kami juga tidak banyak bercerita soal ITS dan macam-macam juga. Karena kami fokus pada pekerjaan Bapak Ibu, fokus pada Sinigrahan Harja ini aja, dan kami bekerja untuk Bank BT. Sebetulnya bagi kami itu lebih suka suasana yang santai gitu ya. Kalau kami datang sebagai dosen, bersama dosen ngobrol santai gitu ya, kedeluwasa. Tapi kami mohon maaf bahwa pada hari ini itu karena kami yang menugaskan Bank BT dan ada kode-kode etiknya, ada code of conduct-nya gitu, ada rules-rules-nya, maka kita ikuti dulu tuh hari ini seperti apa yang digariskan dari Bank BT sampai acara selesai. Kalau sudah penutupan nanti ya kita mungkin lebih luas untuk berbagi ilmu gitu ya, mau sharing pengalaman, berdiskusi soal penelitian dan lain-lain. Nanti waktunya setelah rangkaian acara ini selesai dan sampai berkas sudah ditandatangani bersama selesai, kita sudah lepas dari urusan akreditasi. Kami juga lega, Bapak Ibu juga lega, kita lebih santai gitu ya. Tapi untuk siang ini, mulai pagi sampai siang, kita akan bekerja ekstra ketat gitu ya, disiplin, waktu gitu ya. Karena kita sudah minta juga ke pengelola bahwa jangan sampai kita rugi waktu karena makan siang. Terus supaya diberesin di tempat, antara lain karena kita ingin fokus di pekerjaan. Dan kami yakin Bapak Ibu pun ingin bahwa kami berdua dalam sini kerjanya maksimal, sehingga kami akan bekerja semaksimal mungkin untuk Bapak Ibu sebetulnya. Selain itu Bank BT, tapi untuk Bapak Ibu semua, Bapak Abbas juga. Ya, intinya ya itu, kami akan bekerja sesuai dengan penugasan dari Bank BT, sesuai dengan jadwal yang diberikan. Dan kami harapkan semua berjalan sesuai dengan rundown yang kami kirimkan, walaupun itu masih bisa fleksibel juga. Tetapi dari pengalaman kami di berbagai ruang tinggi dan pengalaman Bapak Ibu juga, kurang lebih seperti itulah rundown kegiatannya. Jadi kami sangat optimis semua akan berjalan dengan baik. Mohon kerelaan Bapak Ibu yang walaupun sudah sekian hari begadang atau lembur nyiapin dokumen-dokumen gitu. Tadi Pak Joko sudah ngecek dokumennya, katanya masih anget gitu, dokumen yang di meja tadi gitu ya.
Nah ini belum kami masih melakukan sesuatu hari ini sebisa mungkin timnya prioritas di kampus dulu gitu ya. Supaya kami perlu tentang hal-hal yang terkait dengan Bapak Ibu. Kami yakin Bapak Ibu bisa memberikan yang optimal. Kalau sudah selesai acara ini ya nanti silakan kembali ke aktivitas masing-masing. Jadi mohon maaf kalau ada kelas-kelasan Bapak Ibu yang terganggu hari ini. Ya mungkin ada beberapa dosen yang terpaksa kelasnya dibatalkan atau dijanjikan waktunya karena kami sedang membutuhkan kehadiran Bapak Ibu pada event ini. Terima kasih atas penjemputannya, Pak Abbas, Pak Sudung, pelayanan yang sangat baik, hotel yang juga sangat bagus, sangat dekat seperti yang kami harapkan. Semoga berjalan seperti yang kami harapkan. Saya yakin sampai selesai nanti sampai kami kembali ke asal kain masing-masing dan mengirimkan berkas kepada BP semua. Saya optimis semua akan bisa lebih baik. Tentunya ini semua kita kerjakan sebaik. Mari kita mulai bekerja di sini.